Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabatku. Hadir kali ini video bagaimana Sun Yong Cheng Ha. Setelah bersih dari kotoran, kemudian gunting tanduknya, juga kaki-kakinya. Sedemikian, cuci bersih, tiriskan. Selanjutnya belah menjadi dua bagian. Bagian tengahnya ini hati-hati. Ya, sedemikian. Selanjutnya, fansi yang sudah direndam lunak, tiriskan, kemudian taruh di piring. Sedemikian, selanjutnya taruh udang di atasnya, taruh merata, ya dagingnya di atas. Sedemikian, selanjutnya siapkan 1 sendok bawang putih cincang mentah, 1 sendok bawang putih cincang matang, 1 sendok minyak wijen, 1 sendok kecap asin, dan setengah sendok minyak ikan. Lalu taburkan pada udang, taburkan merata. Ya, mengenai seluruh bagian daging biar meresap rasa. Sedemikian. Selanjutnya didihkan air, kemudian steam udang. Steam bisa bersamaan, 1 piring atau 2 piring. Ya, setelah mendidih, steam 5-7 menit. Selanjutnya sudah bisa diangkat. Sun Yong Cheng Ha, satu cara masak mudah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.